Beginilah kondisi kerusakan di Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Jakabaring Selatan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin yang semakin parah. Banyaknya lubang berukuran besar di sepanjang Jalan Tegal Binangun sudah membuat sedikitnya 4-5 orang pengendara sepeda motor terjatuh. Salah satunya seperti Sarah, pengendara motor yang terjatuh saat berboncengan dengan temannya karena tidak bisa menghindari lubang di Jalan Tegal Binangun. Bahkan akibat terjatuh, motor yang kemasukan air menjadi mogok. Mbak juga tadi sempat jatuh ya, Mbak ya? Iya, kebalik. Berulang kemana? Dan ini motornya mati ya, Mbak? Iya, nggak hidup lagi. Minta Pemkot memperbaiki jalannya ya, biar enak, nyaman. Salah satunya warga setempat, Hermani, mengatakan, kurang lebih selama 2-3 tahun, Jalan Tegal Binangun mengalami kerusakan. Minimnya gorong-gorong drainase ditambah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kerusakan jalan semakin parah. Banjir itu tidak terkenang, ya, itu nah. Jalan gitu. Yang di sono, artinya tadi jatuh ibu-ibu kemarin jam-jam sekitar 11 itu udah ibu juga jatuh di kelihatan lubang itu. Ya. Gitu. Jadi kalau hujan deras tergenang di jalan. Baik. Itu. Ini nggak ada gorong-gorong ya, Pak ya? Kalau gorong-gorong ada yang buat, ada yang tidak. Yang jelas yang nutup daerah situ dengan daerah sono. Itu. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya banjir ini mungkin bisa digali gitu. Demi menghindari jalan yang penuh dengan lubang, dari pantauan Timpal TV terlihat beberapa pengendara sepeda motor melintasi jalan alternatif di depan ruko. Warga beserta pengguna jalan berharap agar Jalan Tegal Binangun segera diperbaiki. Hafidz Zainul, Pol TV.